komunitas kami berfokus ke beberapa bidang, salah satunya adalah lingkungan terkait dengan pengelolaan dan juga pemberdayaan dari wisata. Maka kami datang ke sini, ke Tempat Sewu, karena dari Tempat Sewu sendiri ada sedikit permasalahan terkait dengan sampah. Nah, makanya kami datang ke sini untuk memberikan solusi terkait dengan workshop EcoBrick. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terkait dengan pengelolaan sampahnya. Jadi nanti sampah itu kita kelola benar-benar, apa, kita edukasikan ke wisatawan, juga anggota Pok Darwis dan masyarakat sekitar, bahwa sampah itu apa tidak jadi momok lagi, tapi lebih bernilai baik ekonomi maupun bernilai yang lain.